zairin zairat, muslimin muslimat, khususnya Kabupaten Indra. Tujuannya sendiri dari ziarah itu santranya untuk mengenang para pahlawan yang telah memperjuangkan Republik Indonesia sampai mengorbankan jiwa dan raga, apalagi beliau termasuk pahlawan Indramayu satu-satunya yang disegani di Diponegoro. Nah, tadi sebelum dari sini itu kemana aja? Pertama, mensyukuri atas terwujudnya pembangunan petilasan Sedangu Awang, Desa Sudimampir Lor, Kecamatan Balongan, Indramayu. Atas rasa syukurnya, kami umat Islam yang khususnya di Indramayu mengenang para leluhur khususnya Indramayu, termasuk Pangeran Bilalaudra yang Bapak Indramayu yang memberikan warisan sawah begitu luasnya di Indramayu. Terus Kabupaten pertama Kabupaten Indramayu yaitu Kanjeng Jalari. Kanjeng Jalari yang ketiga di Makam Pahlawan Nasional. Bisa diceritakan nggak Sedampu Awang itu? Sedampu Awang itu adalah pahlawan ataupun pejuang Islam dari Cina. Beliau menjadi menantunya Raja dari Pakuan, nikah dengan adiknya Tiago Sanggarung. Beliau punya anak satu bernamanya Aji Putih, lalu diambil atau diperistri oleh Prabu Siliwangi. Jadi Sedampu Awang itu mertuanya Prabu Siliwangi. Di Sudimampir, itu apanya? Iya, kalau yang lokasi di Sudimampir. Di Sudimampir itu istananya. Pernah mau bikin istana tapi belum selesai. Jadi dilanjutkan. Ada fasilitas apa aja? Iya, ada fasilitas apa aja dan aktivitas apa aja di sana? Di sana aktivitasnya tiada lain yaitu zikrullah, jamiatul zikir. Untuk sementara karena untuk majelis taklim tanahnya belum ada. Jangankan tanahnya, jalan yang untuk menuju ke petilasan saja belum ada. Itu untuk masyarakat umum. Itu untuk masyarakat umum. Umum. Siapa saja boleh. Sebenarnya ikut ini dari mana aja? Ini dari Kabupaten Indramayu khususnya. Dari beberapa kecamatan dan desa. Setiap tahun apa? Ini setiap tahun dilakukan. Ya, setiap tahun. Setiap tahun rutin ya. Insya Allah bisa rutin dan harapan kami ke depan semoga Bupati Indramayu bisa memberikan suatu program terhadap seluruh kecamatan sekabupaten Indramayu, karena Indramayu ini terdiri dari 32 kecamatan. Per kecamatan itu minimal menggarisbawahi 10 desa. Satu desa misalkan orang 50, kalau 10 desa satu kecamatan itu sudah 500 orang. Nah, itu kalau diputar, di rolling ya. Itu per kecamatan hanya mendapat 1 bulan sekali untuk mengenang sejarah para pahlawan yang berada di Indramayu, yang membuka Indramayu dan para wali-walinya di Indramayu. Itulah sebagai wujud rasa terima kasih masyarakat Kabupaten Indramayu. Harapan ke depan seperti itu. Dan semoga bisa memasukkan kurikulum dari SD sampai SMP khususnya Kabupaten Indramayu terhadap para pejuang daerah umumnya Indonesia dan dunia, supaya mengerti bahwa Indonesia ini negara yang bersejarah.